suami saya tuh tiap hari jualan kopi. Terus dia bikin itu pohon cabai taruh di polybag, ada pedaun kelor, ada pohon kunyit, apa aja semuanya yang dia lakuin tuh buat dijual. Jadi kalau ada orang jogging track itu selalu beli yang pohon cabai, pohon apa gitu. Kesehariannya begitu aja. Sama ojek online juga katanya? Iya, ojek online. Cuman dia kalau ngojek kadang malam. Pulang habis bantuin jualan kopi itu. Kalau menurut saya nggak yakin kalau dia itu terlibat masalah teroris, masalah ituan yang racikan bom itu. Soalnya kesehariannya saya lihat tuh tiap hari tuh bisa tuh jualan kopi sama saya di rumah, di geledah juga nggak ada apa-apa. Yang dibawa kemarin golok 2 itu, yang satu kan baru beli belum dibuka. Terus yang satu emang udah karaten, itu buat nebang pohon, kadang pohon pisang, kadang dibawa ke setu, kadang dibawa ke rumah gitu. Kebetulan itu lagi di rumah kan. Terus sama ketapel, kebetulan dia itu ketua ketapel di Cirende. Nah jadi ntar itu kan kalau ada lomba-lomba, suami saya jualan ketapel. Nanti yang penonton-penonton itu kan mungkin tertarik, ada yang beli gitu. Jadi sampingannya ada aja, apa aja dia lakuin. Harapan saya supaya kalau suami saya emang tidak bersalah, tolong dibebaskan. Saya sebelumnya minta maaf nih sama Pak Jokowi. Kalau emang suami saya tidak bersalah, tolong dibantu dibebaskan dari tuduhan yang masalah bom-bom itu. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan suami saya itu kesehariannya sama saya jualan kopi atau jualan cabe. Iya, anak saya 2. Kalau yang kakaknya mah dia langsung sok ngomong-ngomong. Kalau yang kecil kan dia belum ngerti bener, kadang cuma nanya, "Abi kemana Mi? Kok nggak pulang?" kayak gitu. Itu aja, paling nangis doang pun dia. Sampai sekarang